Dilansir dari Gelora.co, viral foto kwitansi taruhan mobil Honda CR-V demi Pilpres 2019 antara emak-emak 01 dan 02 di Solo. Beredar foto kwitansi taruhan Pilpres 2019 dengan mobil Honda CR-V Prestige warna merah setara setengah miliar rupiah viral di media sosial. Dari penelusuran dari tribunsolo.com, foto kwitansi itu terlihat jelas dilakukan emak-emak pendukung capres-capres nomor urut 01 Joko Widodo Ma'ruf Amin dan 02 Prabowo Subianto Sandiaga Uno. Kwitansi itu dibuat pada Selasa 16 April yang dibuat atas nama emak-emak 01 Shirley Marlina dan emak-emak 02 Intan Purnama. Yakni keduanya menuliskan untuk pembayaran taruhan barang berupa satu unit mobil Honda CR-V Prestige warna merah tahun 2019 lengkap dengan STNK dan BPKB. Tidak tanggung-tanggung, dalam foto itu juga terlihat kunci mobil dan BPKB sebagai pemenang dan akan menerima barang setelah ada keputusan resmi dari KPU Pusat. Keduanya pun lantas menandatangani kwitansi bermaterai 6.000 itu. Warga Solo, Prasmita, 29 tahun mengaku heran dengan tersebarnya foto di media sosial itu. Apalagi, mobil itu biasanya dibanderol dengan harga 520 juta atau setengah miliar. Banyak di-share di medsos atau status WhatsApp, pada kaget. Aku dia kepada tribunsolo.com, Sabtu 20 April. Saat dikonfirmasi Ketua BPN Prabowo Sandi Solo, NR Kurniasari mengaku tidak mengetahui secara pasti foto viral taruhan Pilpres 2019 itu. Menurut dia, taruhan mobil senilai setengah miliar itu dalam rangka Pilpres 2019 dinilai dilakukan secara personal.